terdapat pelbagai perspektif dalam penjagaan rumah dan ruang peribadi. So, pada pendapat saya, awak-awak semua yang ada simpan barang-barang banyak-banyak dekat sikap rumah apa semua tu, boleh untuk menyimpan, cuma berpada-pada. Okey? Tuhan jagakan dia, dia kekasihku. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Wanita hari ini. Hai, hai, hai. Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Terima kasih banyak-banyak kerana sekarang ini anda sedang menonton Wanita Hari Ini di TV3 Malaysia. Anda bersama saya, Hawa Rezwana dan Uyaina untuk siaran pada hari ini, hari Rabu, 3 Ogos 2022. Hawa, rasa macam lama kita tak bergandingan bersama-sama. Itulah semalam saya teruja bila sembang-sembang Uyaina dekat Twitter. Betul. Dan seperti biasa di Wanita Hari Ini, pada hari ini, kita ada macam-macam yang nak dikongsikan, yang nak diceritakan bersama dengan anda seisi keluarga. Jadi pastikan anda setia bersama dengan kami selama satu jam ini. Baik, Hawa, seperti biasa, kita nak mulakan siaran dengan berkongsi apa agaknya antara berita terkini, berita terbaru yang sedang berlaku di negara kita. Ini berkenaan dengan, pertama sekali berkenaan dengan banjir, situasi banjir yang sekarang ini sedang melanda Johor Bahru. Tentang cuaca itu utamanya kalau kita tengok di Lembah Kelang pagi ini pun kan, dari Subang Jaya nak ke Sri Pentas pun hujan renyah-renyah. Jadi kalau kita lihat di negeri-negeri lain juga, turut dilaporkan kalau di Johor Bahru hujan lebat lebih sejam mengakibatkan beberapa laluan di sekitar bandaraya Johor Bahru dilanda banjir kilat. Dan rata-rata kalau kita lihat berita, ada di setengah kawasan berlaku banjir yang paling teruk sejak duduk di kawasan-kawasan tertentu. Jadi kita harapkan ahli keluarga dan semuanya ikut perkembangan semasa dan ikut apa kata pihak berkuasa, kalau perlu berpindah ke pusat pemindahan sementara, patuh. Dan banjir ini kerap juga berlaku kan, Yana? Betul. Kalau kita lihat paparan ini di Johor Bahru, di selatan. Tetapi di utara juga yang mana Baling banjir lagi dan beberapa kampung terkesan seperti Sungai Carut Juan melimpah. Dan kejadian banjir kilat berlaku selepas hujan lebat berterusan selama 2 jam bermula daripada pukul 5 petang semalam. Dan dikabarkan walaupun tidaklah seteruk dua tragedi sebelum ini, tetapi kejadian semalam tetap mengembalikan trauma penduduk selepas keperitan akibat dua bencana banjir dan kepala terdahulu belum lagi terubat. Jadi untuk perkembangan tentang cuaca terkini, anda boleh lihat saja ke portal NADMA ataupun Met Malaysia untuk kita bersiap siaga. Mungkin kalau lihat hujan renyai-renyai, tapi kita takut kalau banjir kilat, banjir yang secara tiba-tiba berlaku, jadi lakukan persediaan sewajarnya. Betul. Dan Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Syamsuddin Mamat juga menasihatkan orang ramai untuk berjaga-jaga. Sekiranya ada kemungkinan bahaya, mereka perlu keluar daripada rumah dan segera berpindah ke tempat selamat. Musim sekarang ni taburan hujan tak boleh dijangka dan beliau bimbang mereka mungkin terperangkap pada waktu malam. Jadi perlu orang kata ada extra precautions ataupun perlu berhati-hati dengan dan lebih bersedia lagi. Betul tu. Sebab di Wanita Hari Ini, di YouTube Wanita Hari Ini, ada boleh lihat kembali apa persediaan yang perlu dilakukan. Mungkin barang-barang keperluan supaya saat-saat kecemasan. Terus ada satu beg yang kalis air yang boleh anda bawa untuk keluar ke rumah. Betul tu. Okey, baik, itu berkenaan dengan keadaan banjir yang sedang melanda negara kita. Dan satu lagi kisah yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, disebabkan oleh tidak mampu, kemiskinan yang melanda keluarga ini, bapanya telah pun membuat seutas beg sekolah menggunakan tali rafia
ikhtiar untuk anaknya. Kadang-kadang kan kita ni kan kita sentiasa perlu rasa bersyukur tau Hawa sebab yalah kita kalau beg koyak sikit kita dah beli yang baru. Lepas tu ni waktu kecil-kecil dulu tengok orang bawa beg berjenama tertentu ataupun kan ataupun beg yang tarik tu waktu sekolah dulu juga kan. Betul. Tapi inilah terbit rasa bersyukur. Tapi kalau kita tengok Uyaina kreatifnya cantik sangat-sangat ni. Ha. Ini pun boleh dijadikan idea, boleh dijadikan perniagaan juga Uyaina. Betul. Sekarang ni pelbagai kreativiti yang dilakukan boleh tengok belajar di YouTube kan macam-macam cara boleh buat perniagaan. Apa pun kita sangat terharulah tengok ada seorang ayah yang cukup kreatif sekali buat beg yang cukup cantik untuk anak bawa ke sekolah. Walaupun ini adalah bapa dan anak dari Filipina, dari Philippines, tapi saya kira dapat juga memberi inspirasi kepada kita semua tentang kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dan kepada anak tu tadi semua kita dapat belajar rajin-rajin insya-Allah. Okey, Hawa. Ada berita best yang nak dikongsikan. Yang mana saya kira rata-rata rakyat Malaysia semua pun dah tahu iaitu skuad badminton negara cemerlang sumbang emas ketiga negara kita. Ya, tahniah-tahniah kita ucapkan ini pada saingan final di National Exhibition Centre NEC. Skuad negara tampil bergaya menumpaskan India dalam saingan sengit yang berkesudahan 3-1 untuk sekaligus merebus kekalahan pada aksi final temasya di Gold Coast Australia pada 2018. Jadi jutaan tahniah kita ucapkan emas ketiga dah tau. Emas ketiga dah. Rasa bangga sangat-sangat. Kepada semua atlet negara, terima kasih atas usaha dan kerja keras anda selama ini dan selamat berjuang. Seluruh rakyat Malaysia berada di belakang anda. Ya, dan kita sebagai rakyat Malaysia kan tak kisah lihat di media sosial ke apabila kita tengok di TV, bagi sokongan tak kisah menang ataupun kalah, pastinya setiap atlet yang mewakili negara akan melakukan yang sebaiknya untuk berjaya, untuk menggembirakan kita semua, untuk membanggakan rakyat Malaysia. Betul tu, Hawa. Okey, baik, itu berkenaan dengan sukan badminton yang berjaya meraih emas. Okey, untuk hari ini topik yang akan kita bawakan juga sebenarnya adalah sebuah topik yang saya kira mungkin dapat menarik perhatian anda semua. Tetapi sebelum tu, apa kata kalau kami kongsikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang sempat dirangkumkan oleh wartawan kami berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Jom. Tak sayang dah. Macam mana tu? Tak kelakarlah akak tu, dia gelak sebab itu sebenarnya antara barang-barang bekas kekasih suaminya yang masih lagi disimpan oleh suaminya ni. Macam mana tu? Kenapa tak buang? Tau. Mungkinlah kita gelak, akak tu pun gelak sebenarnya. Tapi ini yang topik kita nak bawakan pada hari ini, iaitu hoarding disorder ataupun kalau kata asas dia adalah hoard ataupun mengumpul, menyimpan. Tak nak buang, tak nak letak kat mana-mana, nak ada dengan kita je sentiasa. Kan kadang-kadang kalau kita pergi ke kenduri kahwin kan dapat macam-macam goodie bag, macam-macam hadiah semua tu kan. Nak dekat 20 ada kat rumah tapi sayang nak bagi orang, sayang nak buang. Itu satu. Baju-baju yang lama kan bila nak asingkan je, ini akan pakai lagi ni. Ini akan pakai lagi ni. Setahun kemudian tak pakai-pakai, terasa tak? Terasa sangat-sangat sebab saya rasa kalau bercakap pasal simpan baju ni, sayalah orangnya. Umi Ana pula, apa yang Hawa katakan tadi, pergi kenduri, kendara kan dapat banyak buah tangan, cendera hati dan sebagainya, kristal lah, bunga apa tu, bunga telur dan sebagainya tu, itu pun masih lagi tersimpan cantik di dalam almari kaca di rumah. Kadang-kadang kotak-kotak barang-barang kita dapat cantik tu macam sayang ni nak buang. Kotak cantik. Betul. Persoalan dia, apa yang kita nak buat dengan barang-barang yang kita simpan yang terlalu banyak dan terlalu lama? Adakah ini sejenis penyakit sebenarnya? Ataupun dia ada nilai sentimental yang tinggi. Sayang, semua sayang. Semua barang sentimental. Semua ada nilai sentimental dia. Dia sayang nak buang, tak apalah ada lah kat sini. Okey, anda yang mana satu, macam-macamlah kita duk berteki-teki kenapa adanya orang yang suka nak simpan barang, sayang nak buang. Adakah anda begitu ataupun anda tinggal serumah dengan orang yang sebegitu? Boleh komen di Facebook kami WHITV3 dan jangan lupa untuk follow ataupun ikuti kami di Instagram WHITV3. Sekejap lagi kita akan mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang hoarding disorder ni. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini.
kita hari ini. Terdapat pelbagai perspektif dalam penjagaan rumah dan ruang peribadi. Salah satu amalan yang kian menjadi tabiat rakyat Malaysia adalah suka menyimpan barangan seperti beg membeli belah, buku, komik, barangan plastik dan ada juga yang menyimpan sekecil-kecil batang aiskrim yang comel. Alasan yang biasa diberi oleh mereka yang suka mengumpul barangan ini adalah kerana ia masih elok dan boleh digunakan di kemudian hari dan ianya juga disimpan sebagai kenangan. Ia mungkin nampak seperti biasa dan normal. Namun, ia boleh menjadi satu masalah apabila barangan yang disimpan semakin banyak. Malah ada barangan yang disimpan boleh dikategorikan sebagai sampah sehingga mengganggu jiran sekeliling. Individu yang mempunyai sifat atau tabiat seperti ini berkemungkinan menghidapi simptom hoarding disorder. Seperti kisah sepasang suami isteri yang dilaporkan oleh Akhbar Harian Metro, di mana pasangan ini suka mengumpul barangan terpakai atau boleh dikategorikan sebagai sampah di rumah mereka sehingga mengganggu penduduk setempat. Malah, rumah mereka sudah dua kali dibersihkan oleh Majlis Perbandaran Manjung. Sebanyak 2 tan sampah dikumpul dan kerja-kerja pembersihan untuk kali ketiga. Namun, apakah tanda-tanda individu yang mengalami hoarding disorder? Adakah mereka ini boleh dirawat? Adakah anda menyimpan barang separah itu? Kalau kita tengok paparan itu tadi, terbit rasa takut juga sebenarnya. Sebab hoarding disorder ni boleh sampai ke tahap tak nampak lantai macam yang Hawa katakan tadi. Malah sampai memerlukan Majlis Perbandaran yang datang untuk membersihkan rumah individu ini. Ini yang akan kita bincangkan pada hari ini dengan topiknya hoarding disorder ataupun kumpul dan simpan barang. Ya, dan bersama kita di WHI pada hari ini ialah Dr. Hilwa Abdullah Elias Muhammad Noor, pakar psikologi klinikal Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Apa khabar, doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih, doktor, sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Okey, dan kalau anda saksikan paparan di awal-awal tadi, kita bersama dengan pasangan ini, iaitu Puan Siti Salehah Ismail yang merupakan isteri kepada Encik Muhammad Hafiz Adnan. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Sihat, eh? Tak sabar kita nak dengar cerita. Tak sabar nak dengar cerita Puan Salehah. Okey, baik. Hawa, doktor, Puan dan Encik. Hari ini kita bercakap tentang hoarding disorder. Betul. Mungkin dalam kalangan penonton sekarang ni, hoarding disorder adalah perkataan baharu ataupun perkara baharu yang tak pernah dengar sebelum ni. Jadi sebagai mukadimahnya, mungkin Dr. Hilwa nak kongsikan dengan lebih terperinci. Okay. Apakah itu hoarding disorder? Dan bila cakap pasal disorder ni, adakah ia berkaitan dengan penyakit mental? Okay, alright. So terima kasih Yaina dan juga Hawa. So kita tengok disorder tu sendiri dah adalah kecelaruan. Kalau dalam bidang psychiatry, bidang perubatan ni, disorder adalah memang penyakit mental. Baik. Tetapi kalau tengok klip-klip tadi kan, sampai mengganggu penglihatan, jiran pun terganggu. So itu boleh dikategorikan sebagai penyakit mental. Tetapi mungkin dalam konteks perbincangan kita ini, hoarders tu lebih kepada mereka yang suka mengumpul barang. Timbunan barang kan. Mereka kadang-kadang sayang nak buang tu. So saya mukadimah sikit, hoarders hoarding disorder itu ia adalah penyakit mental yang sebenarnya baru diklasifikasikan sebagai penyakit mental mengikut kamus, mengikut kitab diagnosis penyakit mental lah yang terbaru DSM-5. So memang dia, kalau kita tengok dalam DSM-5 itu, memang ia adalah penyakit mental yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dan jika individu itu mempunyai ciri-ciri kriteria tertentu, ia boleh dikategorikan sebagai mengalami penyakit mental, iaitu hoarding disorders. Dan pasti ada tahap-tahapnya juga, betul. Tahap yang minimum dan yang paling kritikal. Ya, kalau tengok sedutan tadi memang banyak. And then bila kita tengok banyak itu, adakah ianya bersih? Adakah ianya tersusun rapi? So itu semua tu mengambil kira kepada diagnosis lah. Dia punya level itulah. Ya, level of dia punya keterukan. Adakah dia memberi klinikal, dari segi secara klinikal tu, clinically significant impact kepada individu itu ataupun
tidak. Okey, ini berbezalah dengan berbeza. Hobi. Kalau dulu-dulu tanya apa hobi awak? Kumpul stamp. Kumpul stamp. Kumpul stamp. Kita kumpul banyak sampai mengganggu. Dia lain sikitlah. Ya, lain, dia berbezalah. Okey, baik. Saya ada buat perkongsian tentang topik yang kita nak bincang ni di Twitter. Ramai cakap, oh ini ayah nak kena tengok ni, ni mak nak kena tengok ni. Sebab kadang-kadang nak buang barang, kena audit. Tunggu mak ayah tak dekat rumah, betul, baru dia ambil plastik. Sebab kau tak dapat approval. Jadi kita tanya, adakah Puan Soliha buat macam tu? Tunggu dia habis tak dekat rumah, baru buang barang dia? Ya, betul. Saya kalau macam nak buat spring cleaning, nak kemas store ke apa ke, kena tunggu husband tak ada lah. Sebab saya jenis suka clearkan barang-barang. Okay. Husband dia jenis pilih dululah. Dia rasa ada guna, dia nak simpan. Puan Soliha dengan Cik Hafiz dah berapa tahun berkahwin? Dah 4 tahun lebih kan? 4 tahun. Jadi macam nak banyak je barang kena buang. jadi bila mula ni rasa macam, oh ini tak boleh jadi ni, dah kena kemas dah ni? Actually tak adalah. Tak adalah barang dia tu sampai mengganggu. Cuma sebab jenis saya rasa stres bila barang tu tak guna tapi disimpan, ada dekat dalam bilik stok apa ke kan. Jadinya macam, tak ada guna ni, Hafiz tak ada ni, buang. Okey, kita nak tanya kepada pelakunya. Cik Hafiz, kalau boleh kongsikan juga, apa sebenarnya antara barang-barang yang disimpan, yang mungkin yang sebelum dibuang lah kan, yang masih disimpan, dan kenapa sebenarnya ada rasa nak simpan barang-barang ini walaupun tidak digunakan? Banyak barang-barang saya macam tu, macam kenangan lama ke. Contohnya macam majalah kan. Majalah macam dulu kan masa sekolah-sekolah kan suka beli komik kan. Komik apa tu, Ash 21 ke, yang benda-benda itulah, yang komik Naruto ke kan. So benda tu kita simpanlah, letak dalam kotak cantik-cantik. Tapi itu dekat rumah yang Kuantan Pahang lah. Okay. Kalau macam dekat yang sekarang ni, macam tak ada pula nak koleksi apa-apa, tak ada pun. Tak ada koleksi. Cuma barang-barang tu mungkinlah kadang-kadang barang tu dah rosak ke apa ke, tapi kita hold dululah kan. Mungkin nak baiki dulu ke. Contoh barangnya? Macam vacuum tadi lah. Vacuum lah. Vacuum, itu kan, yang Puan Soliha kata tu tadi. Dah tak boleh nak dibaiki lagi. Tak ada harapan lagi lah. Masih nak simpan lagi kan. Ni. Okay, video ni apa yang jadi sebenarnya ni? Oh, yang ni. Video ni, soalnya apa ni, dia kemas-kemas barang mainan tu, dia masuk dalam apa ni, dalam plastik sampah tu, lepas tu dia kata nak buang kan. Okay. Tapi saya screening dululah. Tengok apa, sebab macam dia ni dia memang suka buang je. Okey. Lepas tu nak kena beli. Okey. Baik, kalau macam tu kan, dalam plastik sampah tu tadi kan, berapa peratus yang masih lagi disimpan? Tak ingat lah. Tak ingat. Sebab kadang-kadang, contohlah kita yang si pengemas ni, okay, kita dah kemas tak dalam plastik sampah kan. Tapi bila contohlah partner ke mak atau ayah datang, oh ini sayang ni, ini boleh guna lagi, ini boleh guna lagi. Adakah tu selalu jadi? Betul. Sebab kadang-kadang macam bila barang tu kan, bila dia dah buang ke apa, tiba-tiba bila nak cari tu, mana barang ni yang nak cari? Kan? Dia jadi macam tu. Maksudnya perasan jugalah barang tu dah tak ada. Bila nak pakai lah. Bila nak guna. Sekejap lagi saya ada satu soalan cepu cemas untuk Cik Hafiz. Kena jawab, penonton Malaysia nak dengar. Tapi tanya kepada Dr. Hilal. Doktor, kalau kita bercakap pasal simpan barang ni, walaupun kita tak memerlukan lagi barang tu, tapi persoalan dia, kenapa masih lagi disimpan? Adakah ia berkaitan juga dengan sentimental value, ada kenangan lama dan sebagainya? Jadi kalau tengok orang yang sihat sejahtera macam kita lah, kadang kita tahu benda tu ada sentimental value, kita simpan. Tetapi bagi mereka yang hoarders ini, dia bermaksud hoarding definition itu sendiri apabila dia mengalami kesukaran untuk membuang, untuk discard. Untuk buang, dan bila dia buang itu, dia akan rasa tidak selesa, rasa bimbang, rasa cemas. Walaupun barang itu ada value-nya ataupun tidak ada value-nya. Okay. Itu berbeza. Bukan semua yang sentimental value. So itu yang kata berbeza. Itu kan berbeza dengan kita yang sihat sejahtera emosi lah. So apabila mereka ini mempunyai kegusaran apabila membuang, kan, dan sampai tidak boleh membuat apa-apa, so itu dah termasuk sebagai hoarders lah. Dan jika timbunannya meningkat banyak sehingga
ada ruang kecil je. Kalau tengok tadi rumah kan, agak-agak you nak lalu kat mana? Betul nak lah. Pergi dapur tu tolak, macam tolak, tolak. Kalau pakai waste tu mungkin telah. Waste pun, pun boleh tak detect. Ibaratnya macam itu. Pening lah. Pening kan? So, itu turn left kan? So, U-turn je tak boleh. Sebab nak U-turn pun tak boleh kan? So, pendek kata memang itulah yang kena dengan definition. Itulah hoarding. Dan kenapa sayang? Sebab mereka ini, Yaina dan Hawa, mereka ini mempunyai kepercayaan, I might use it. Macam tadi kalau kata, ini akan guna lagi. Tapi mereka yang memang hoarding, mengalami hoarding disorder, mereka akan sentiasa ada belief dalam minda mereka, ini akan digunakan. Sebab tu jadi sayang. Ataupun just one day kalau I might use it, what happen kalau benda itu tak ada? So, itu yang menyebabkan sayang itu kekal. Maknanya dia tidak mengambil kira ada sentimental value ataupun barang itu bagi kita tak ada value. Tidak ada nilainya. Besi buruk, periuk yang memang dah, periuk nasi memang yang dah tak boleh pakai kan. So, itu antara faktorlah. Kepercayaan dia mengatakan, one day, satu hari saya akan menggunakan barang ini. Kita tengok bila lah mak nak gunakan. Mungkin ada sedikit lah kok hoarder syndrome ni berkenaan dengan baju. Kan sekarang tengah mengandung. Tak payah dululah, simpan dululah baju-baju ni. Nanti lepas bersalin, nanti boleh pakai balik. Belum tentu boleh pakai balik ataupun tidak. Itu pengalaman juga. Bersalin few times, saya memang tak boleh pakai. Tapi kadang kita simpan. Sebab memang tahu takkan boleh pakai. Dia ada motivasi. Betul. Ataupun mengingatkan kita suatu masa dahulu pernah begitu sebenarnya. Okey, banyak lagi kita yang sama-sama dengan Dr. Puan Solihah dan juga Encik Hafiz. Tapi sebelum tu, jom kita dengar apa kata kawan-kawan kita tentang hoarding ni ataupun suka simpan barang ni. Bagi saya, dia sekadar hobi untuk saya untuk menyimpan. Untuk diri saya lah. Mungkin orang lain, cara orang lain mungkin dia jadi habit ataupun di simpan lama atau dibiarkan saja kat mana-mana tempat lah. Bagi saya, kalau benda tu, barang tu disimpan, saya lama-kelamaan saya bagi kat yang orang yang saya kenal, share dengan orang, macam tu lah. Contoh barang yang awak simpan? Saya biasa yang kebanyakan komik lah, komik yang lama-lama. Okey, I punya pendapat lah. I rasa memang ada juga I jumpa orang yang suka kumpul barang. Dia suka kumpul, dia sayang barang tu. Tapi yang I jumpa, yang I kenal ni, dia susun dia elok cantik barang-barang dia. Dia tak guna lah, dia tak guna sangat pun barang tu. Tapi dia suka bila barang tu terletak dan tersusun dan banyak. So dia collect lah macam-macam barang dalam satu almari tu. Jadi pendapat saya, saya okey je. Sebab apa? Sebab ini hobi, kadang hobi kan. Tapi kalau dah sampai tahap yang terlalu banyak, sampai rumah pun bersifar tu tak okey lah. Kena juga dah susun-susun walaupun sayang barang. Orang-orang yang sebegini tak perlu menyimpan barang sampaikan menjadi sampah benda itu. Benda itu menjadi sampah. So, menghalang laluan-laluan orang ke apa ke. So, saya pernah kenal orang-orang yang sebegini. Tetapi, kita dah suruh untuk dia untuk menyimpan barang-barang mereka tu semua. Tapi, tetap juga mereka simpan barang-barang tu and then tak buang-buang sampai akhirnya. So, saya sendiri yang tolong mereka untuk membuang barang-barang itu semua. So, pada pendapat saya, awak-awak semua yang ada simpan barang-barang banyak-banyak dekat situ, dekat rumah apa semua tu, boleh untuk menyimpan, cuma berpada-pada. Okey? Okey. Kita kena balik. Bukan. Tadi waktu paparan tu tadi, Encik Hafiz dia ada cakap sesuatu. Dia kata, orang perempuan memang suka buang barang. Ini geram pula kita dengar. Encik Hafiz yang nak tanya ni soalan cukup cemas yang tadi tu kan. Yang nak sempat tanya tentang sentimental value. Adakah itu yang menyebabkan seseorang tu menyimpan barang-barangannya? Encik Hafiz pula macam mana? Dengar cerita, ada barang yang diberikan oleh bekas kekasih lama yang masih lagi disimpan. Kenapa masih disimpan dan apabila dah kantoi itu, macam mana keadaannya? Apa barang tu? Barang itu Yalah, surat-surat cinta semua itulah. So, sebelum saya jumpa dia tu memanglah saya simpan. Sebab saya mengharapkanlah mungkin ex tu balik ke kan. Tengok cerita Hindustan ke Korea kan, macam tu kan. Tapi bila dah pergi belajar dekat Negeri Sembilan, dah merantau kan, dah kerja kat KL, lepas tu jumpa dekat KL, lepas tu barang tu dekat Kuantan Bang, so lupalah nak dispose kan. Nak buang bahan bukti. Tapi kalau dekat TikTok tu baca komen tu, banyak yang kata ada yang sorok dekat
disorokkan dekat isteri dia. Oh. So kat suami pun ada. Kalau tengok komen dekat TikTok tu lah. Oh. Banyak juga. Cinta darjah 1, darjah 2 simpan ke? Allah. Itu masalah hoarding yang paling serius tu kalau simpan. Tapi kan, Puan, kalau kita tengok tadi pun, bila Puan baca tu kan, Puan gelak juga. Jadi macam mana sebenarnya kelakar tu sebab apa? Aduh, kelakar sebab ayat dia bunga-bunga. Ayat dia macam zaman cinta dia, sekolah apa semua kan. Rasa macam... Sebab saya tak macam tu, jadinya saya rasa benda tu agak kelakarlah. Jiwang sangat. Apa tu? Mak sampul. Lagi satu, masa tengah baca tu baca kuat-kuat. So, dekat ruang tamu kan. So dekat dapur ada mak mertua. Tiba-tiba mak mertua dengar suara mak mertua. Ha, surat siapa tu? Sebab kan kita buka barang-barang kat store. Kuat-kuat lah ayah mertua ke, abang ipar ke. Dan sebenarnya macam bukan saya je ada surat. Kakak saya pun ada surat. Abang saya pun ada. Ayah saya pun ada. Satu keluarga simpan surat. Kasih lama. Kadang-kadang bila kita simpan surat ni, baru saya rasa orang yang suka simpan, dia memang orang yang sangat menyayangi, sangat tinggi nilai sentimentalnya. Adakah orang yang suka simpan, sayang nak buang ni, maksudnya dia seorang yang sukar untuk nak move on atau sukar nak melepaskan sesuatu? Ada kaitan tak personalities begitu dengan sifat yang suka simpan ni, sayang nak buang? Dia kalau suka simpan ni, kita mengambil kira tadi, Hafiz, good point Hafiz sebut tadi kan, persekitaran tu penting. Maknanya ayah pun simpan, mak pun simpan surat kan, abang kakak kan. So dari segi bila kita cuba memahami kenapa berlakunya hoarding ini, sebenarnya faktor-faktor pengalaman waktu kecil. Dan juga mungkin Hafiz dah dibiasakan dengan simpan, keluarganya simpan. So bila dia membesar, dewasa, trait menyimpan itu, menyimpanlah, tak kisahlah mendam perasaan ke menyimpan, tapi dari segi menyimpan barang itu memang wujud. So dia akan mungkin continuously, jika tidak dicegah sehingga mengganggu persekitaran ataupun kehidupan keluarga you all, satu family, dan tak ada masalah. Tetapi simpan, faktor menyimpan yang satu keluarga itu menyimpan, itu sebenarnya adalah poin yang sangat penting untuk kita memahami. Kenapa? Sebab dia dah upbringing itu dah disematkan daripada kecil, dan Hafiz sendiri pun dah memang hidup dalam keadaan mungkin macam tu kan. Betul. Kembali tapi konteks awak tadi, menyimpan dan juga sentimental value, adakah dia seorang yang apa tadi? Dia cakap tadi suka nak melepaskan, nak melepaskan tu, dia boleh jadi juga personality kita pun memang memainkan peranan jugalah, induce kepada actions ataupun tingkah laku itu. Yes. Tapi kan doktor, ada tak usia juga memainkan orang kata faktor dalam penyimpanan barang ni? Sebab yalah, kalau kita tengok kan, macam Yana secara peribadi pun, Umi Yana memang suka simpan barang. Jadi adakah kita sendiri semakin lama, semakin berusianya kita, kita juga semakin lama kita rasa macam sayang nak lepaskan barang-barang ni semua? Kalau kita tengok kajian-kajian saintifik, memang ada mengatakan prevalence, kadar kejadian umur individu yang menyimpan ni adalah 55 dan ke atas. So mungkin kita reflect baliklah kepada orang di sekeliling kita kan, mak ayah kita mungkin, datuk nenek ataupun sesiapa saja yang berusia itu, cuba kita tengok balik, mungkin kita audit, mungkin kita reflect, ada tak tendensi untuk dia menyimpan. So memang kajian saintifik mengatakan yes, 55, 60 and above, high likely ataupun berkecenderungan untuk mempunyai simptom ini. Tetapi belum lagi penyakit mental jika dia tidak mengganggu kefungsian hidup. Itu kita kena ingat. Faham. Definasi penyakit mental, apabila apa saja kita buat, perubahan tingkah laku kita sehingga menjejaskan kefungsian hidup. Kita tak boleh uruskan diri, kita tak boleh bekerja, datang ke studio tak boleh. You fikir benda lain serabut. Fikir barang timbun nanti kalau cucu balik terlanggar ke, dia buang ke. Oh, tak tenang. Tak tenang. So, bila mengganggu kefungsian hidup, itu adalah definisi seseorang itu mengidap penyakit mental dan boleh didiagnose lah. Tapi kalau setakat simpan macam komik-komik, benda yang tak mengganggu, kalau satu rumah cantik tu masih ada ruang, tak apa lagi. Senyum je habis tu. Tapi kita dah faham juga sedikit sebanyak mereka yang suka kumpul barang ataupun hoarder. Kita nak faham juga macam Puan Solihah sendiri kan, tak suka barang banyak-banyak, barang yang rasa tak guna, okey buang. Adakah tu dilatih dari dulu lagi? Dan apa perasaan sebenarnya macam bila barang tak boleh kita buang? Adakah memang rasa tenang dan lega sentiasa? Cik Hafiz ni kelakar. Dia nak je dari tadi tau.
Betul, dia rasa lega. Macam kadang-kadang bila masuk store kan, kita letak dalam store tu, kita letak dalam kotak kan. Pack-pack-pack rasa macam kadang-kadang bila nak simpan barang lain, nak masukkan balik dalam store, patut rasa macam apa yang banyak sangat kotak-kotak ni ke apa kan. Tapi kotak tu tersusun eloklah dekat rak-rak tu. Okay. Tapi rasa macam bila nak masuk kotak baru macam tak ada ruang je kan. Ambil lah satu kotak. Ni macam tak perasan pun dah lama tak buka kan. Rasa macam tak wujud benda tu. So saya rasa macam kalau dah rasa tak wujud, dah lama tak buka, maksudnya memang benda tu tak ada guna pun, buang je lah. Berapa lama masa yang ambil tu? Contoh okay, barang ni mungkin perlu lagi kot ambil masa 2-3 bulan ke untuk nak betul-betul decide nak buang barang tu? Depends. Kalau datang mood nak mood nak mengemas ke nak spring cleaning kan, masa tiba-tiba nampak boleh buang. Time gaji, gaji banyak ke? Dia nak buang lah. Tapi kan, Puan Soleha, kita sip daripada jauh sikit. Ada pun macam tu juga. Rasa macam ni rambutnya tak nak buang terus. Macam tu. Dia selega. Selega kan. Okay, sebelum saya nak tanya soalan kepada Cik Hafiz, saya nak baca sikit komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya dari Sue Red Black. Dia kata, saya suka simpan baju dengan harapan nanti boleh pakai baju tu balik. Kadang-kadang baju tu turun ke anak-anak pula. Kalau barang memang saya tak simpan, serabut jadi sampah. Kalau saya yang kemas barang husband, dia cukup risau sebab takut barang dia tiba-tiba hilang. Okey, jadi kalau kita tengok ke personality Puan Soleha dengan Encik Hafiz ni berbeza sedikit dari segi penyimpanan barang ni. Tapi sebenarnya adakah ini juga yang membuatkan anda berdua orang kata fit for each other? Saling menyempurnakan satu sama lain. Sebab seorang akan spring cleaning dan seorang lagi macam sayang barang. Ataupun mungkin balance. Pernah ada apa-apa isu berkaitan dengan penyimpanan barang ni sebelum ni? Cik Hafiz. Penyimpanan barang semua saya bagi kat dia je lah. Cuma kalau katalah kalau ada benda-benda yang boleh guna lagi tu, memang saya akan chat dululah. Cuma dia bising lah. Bila nak vacuum ni? Contohnya macam tu je lah. Isu vacuum ni tak macam tak kabel. Kita tunggu peluang nak buang. Tapi dia tak sabar je nak dari vacuum. Dari sebelum siaran sampai sekarang tak habis lagi pasal vacuum. Tapi dah berapa lama vacuum ni? Berapa lama? Tahun ni Tahun ni kot awal tahun tu. Baru-baru. Belum sempat lagi. Sebab apa kalau kita nak macam doktor tadi ada cakap MacGyver kan. Macam kadang-kadang lelaki ni kan dia suka dia suka nak repair ke nak buat DIY ke kan. Rasa macam yalah, benda tu pun kita boleh learning satu benda yang baru kan. Tengok kat YouTube macam mana cara nak baiki vacuum. Sebelum ni pun dah pernah ada vacuum rosak tapi dah tak boleh baiki, buang je lah. Tapi dah tengok start tengok YouTube belum? Yang baru ni tak sempat lagi. Dekat producer saya tanya. Dia tanya, ni dah mula learning ke belum ni? Okey. Dan sebelum kita nak banyak lagi nak faham dan cara nak atasilah perasaan ataupun sikap susah nak buang barang ni, jom kita saksikan satu perkongsian tentang seorang ni dia pantang. Pantang nampak sampah. Jom. Pantang nampak sampah? Mengumpul barangan yang tidak boleh digunakan lagi dan sudah boleh dianggap sebagai sampah mungkin boleh menimbulkan pelbagai reaksi masyarakat. Mereka mungkin akan dikategorikan sebagai hoarding disorder jika dinilai oleh jiran atau keluarga sendiri. Namun berbeza dengan Umat Osman yang sanggup berjalan kaki sejauh kira-kira 10 km di sepanjang persisiran pantai Kuala Perlis semata-mata untuk mengutip sampah seperti barangan plastik, tin minuman dan besi buruk yang dibuang di kawasan pantai itu. Walaupun perbuatan itu dianggap gila oleh setengah pihak, ia tidak mematahkan semangat insan berusia 44 tahun itu untuk terus mengutip sampah kerana rimas melihat sampah yang dibuang merata-rata sehingga menyakitkan pandangan dan mencacatkan pemandangan di pantai itu. Beliau pernah memperoleh RM203 untuk 116 kg barangan buangan yang dijual. Lain pula dengan seorang guru dari Indonesia. Ketika ekonomi dunia terkesan dengan pandemik COVID-19, dia tampil dengan idea kreatif untuk meraih pendapatan sampingan menerusi penghasilan perabot menggunakan botol plastik. Zainuddin membuat sofa daripada botol plastik yang dikutipnya di tepi jalan dan di sekitar pantai di Banda Aceh.
Zainuddin telah memasarkan hasil kerjanya itu menerusi media sosial dan menjualnya pada harga kira-kira RM300,000, iaitu RM88 dan sejuta rupiah ataupun kira-kira RM296. Selain dapat menambah pendapatan keluarga, usahanya itu turut dapat mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Saya rasa dunia ni memerlukan lebih ramai lagi Abang Umat Osman dan juga Abang Zainuddin yang mana bukan saja menyimpan barang tetapi barang-barang yang tak digunakan, barang-barang terbuang, sampah dan sebagainya diolah menjadi sesuatu yang membawa kebaikan dan juga mendatangkan hasil pendapatan. Jadi Encik Hafiz, lepas ni nak buat apa? Ya. Dan dia tanya soalan dengan komik ke? Dengan komik mungkin. Dan okay, objektif kita pada hari ini juga kita nak bantulah mereka. Pastinya tak sukalah rasa sayang nak simpan barang ni. Rumah asyik bersepah saja. Orang datang pun malu kan. Belum datang, kelang kabut nak kemas barang dan sebagainya. Jadi macam mana kita sebagai orang di sekeliling, sebagai ahli keluarga dan kita sendirilah macam mana untuk kita perbaiki diri kita dan jadi orang yang lebih kemas dan kurang sayang nak buang barang yang tak perlu ni, doktor. Okey. Dia ada dua konteks. Satu mungkin macam kita lah yang age kita kan, mungkin kita tahu okey, kita tak guna ni kita boleh rationalize. Tetapi berbeza dengan orang yang mengalami disorder, hoarding disorder. Bila mereka mengalami kecelaruan mental ini, mind dia punya pemikiran tu memang dah distortion, dah terherot. So agak mencabar, memang mencabar untuk kita nak modify, kita nak ubah sedikit pemikiran, kan? Cuba contohlah dalam kes bila anak balik tengok mungkin makin collection parents itu semakin bertambah dan dia memberi suatu ketidakselesaan kepada the whole ahli keluarga dalam rumah. So bagaimana kita nak mencabar? So kita akan menggunakan mungkin bila datang ke klinik lah, dan yang pertama of course individu rasa perlu dibantu dan mungkin sebagai anak saya perlu bawa mak saya ni contoh pergi ke jumpa profesional. So dekat the professionals akan cuba melakukan beberapa psikoterapi ataupun kita panggil sebagai terapi kognitif behavior terapi. Yang mula-mula kita modify dulu pemikiran. So mungkin kita lepas kita dah berlaku sedikit perubahan minda itu pemikiran. So kita akan tengok adakah bila kita alihkan sikit, kita tak buang lagi. Kita orang kata test water. Kita alih satu yang timbun ini kepada timbunan lain. Contoh mungkin dekat sink tu penuh kita bayangkan tadi. Cakap mak orang alihkan kecap je. Bila behavior itu, tingkah laku itu kita mak kita lihat dan kemudian dia rasa tak selamat. Tak boleh. Dia drama. And then kita pulangkan balik. And then kita apa mak cuba nafas. So itu kita akan buat silih berganti. Supaya kita tengok training untuk dia sedia. Sampai kata tak apalah alung-alihlah kat mana-mana. Mak okey je. Itu paling ultimate goal lah dia dapat. Tetapi sedikit demi sedikit kita kena expose kepada cabaran itu. So kita challenge minda individu itulah. Itu antara caranya lah yang selalu kita buat. Mula-mula alih, tak sikit, alih. Kita tak alih, tak balik. Betul alih tu letak lantung sampah. Terusnya berapa? Okey, memang tak pakai pun. Lepas tu boleh kita rationalize balik. Sebenarnya tak pakai. And kenapa tu kita boraklah dengan mak. So sampai satu tahap tu bermakna patient itu berjaya lalui. Tapi dia akan ambil masa. Tapi kalau kita tak cuba, sampai bila mungkin satu rumah tu tertutup dengan timbunan dan mungkin sebagai seorang anak kita tiada upaya lagi untuk kita keep on, kerana ada yang membebel, ada yang mungkin bersikap tinggi suara dan sebagainya kan. So kita nak buat macam tu, datanglah jumpa kami, seek professional help untuk kita bantu, insyaAllah. Okey, baik. Dan saya sebenarnya ada tertengok juga satu rancangan ni tentang menyusun atau kembali barang-barang yang sangat bersepah di salah satu platform berbayar. Okey, jadi antara yang digalakkan untuk kita lakukan juga adalah untuk kita scan dulu apa barang yang ada dalam kawasan tu. Yang kedua, kita edit ni kita ambil mana-mana barang yang kita rasa kita dah tak perlukan, kita asingkan. Kemudian yang ketiga, baru kita lupuskan barang yang tak diperlukan tu dan susun barangan yang ada yang masih lagi tertinggal. Adakah ini juga yang Puan Solehah buat ataupun macam mana? Macam tengok, tak penting, buang. Jangan macam mana. Saya, macam saya tak ada masa nak edit ke apa kan. Sebab bagi saya, bila dah masuk ke dalam
dalam store tu dah berbulan-bulan tak ada orang perasan pun kewujudan benda tu. So saya pun takkan nak buka, nak tapis satu-satu sebab kadang-kadang pernah kita buka macam dalam kotak tu semua baju-baju lama kan, kadang-kadang baju-baju yang dulu-dulu sebelum kahwin ke apa kan, baju masa kurus-kurus kan, so simpan dalam tu. So bila kita edit lah kan, nak pilih satu-satu, jadi macam tiba-tiba buka, sayanglah pula. Jadinya selalunya tak pilih dululah. Cuma mungkin saya nak tambah, kata mungkin berbeza dengan hoarding yang mengalami penyakit mental ni, mereka sedar kalau barangnya diambil. Itu beza. Kalau tadi mungkin bila Soliah kata kadang Hafiz tak sedar. Bila lama tanya mana nak, okey, lepas tu dia boleh terima. Tetapi mereka yang mengalami keselaruan ini, dia sedar. Seperti saya kata, simple as, alihkan apa tu? You maneuver timbunan tu, mereka boleh. Sebab setiap barang tu ada ada nilai pada dia. Itulah. Itu yang jadi bila orang cuba nak buang, dia jadi stres. Itulah antara ciri-ciri bila kita nak diagnose lah. Okey, baik. Jadi Cik Afis macam gini lah Cik Afis. Kena kawal lah. Dia reda. Okey, dan doktor, sebagai kesimpulannya jugalah mungkin kepada mereka yang rasa tertekan ataupun terlalu sayang nak buang barang ni, mungkin kata-kata semangat pada mereka tentang kelegaan, tentang kesannya bila kita lebih teratur, lebih kurang sayang, kurang sentimental nak buang barang-barang yang tak diperlukan lagi pun. Okey, mungkin pesan saya bila kita tahu setiap barang tu, okey, mak ada penceritaan isteri, mungkin kita simpanlah. Tetapi bila mana sampai dia mengganggu kefungsian hidup, sampai bila dia mengganggu pemandangan kita, sampai kita berjalan barang itu lebih tinggi dari kita, then we have to realize, kita perlu rationalize-kan, oh, this is not good. Sebenarnya dia semua bermula dengan minda kita. Kalau kita selesa, kita of course kita nak benda yang cantik, tersusun kan, dan itu mungkin jadi kekuatan kita untuk terus mencantikkan ruang yang sedia ada. Tetapi bila mana kalau kita tengok, oh, ini kadang kita sedar juga, banyak-banyak simpan, sebenarnya bila kita flip, banyak benda boleh buang. So kita tahu for untuk nak capai kesejahteraan kehidupan, kestabilan dan keseimbangan kehidupan, dan pastinya benda-benda yang cantik indahlah. So kita perlu merationalize, merasionalisasikanlah kita punya pemikiran itu. Step by step, kan? Betul. Jadi isu berkaitan dengan vacuum tadi ni. Habis lagi. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung siaran. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hilwa Abdullah Elias Muhammad Noor selaku pakar psikologi klinikal UKM, kepada Puan Siti Soleha dan juga kepada Cik Hafiz atas perkongsian pada hari ini. Gurau-gurau ya Cik Hafiz. Jadi lepas ni ada bercadang-cadang nak simpan barang-barang lain pula ke? Tak ada dah. Tak ada dah. Simpan kenangan je. Kenangan baru. Baik, terima kasih juga kepada anda penonton WHI banyak perkongsian di Facebook kami. Dan selepas ini kita akan kongsikan satu lagi kisah tentang penyakit ataupun werewolf syndrome kepada anda. Jangan ke rumahnya, kita berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Jagakan dia, dia kekasihku. Ya, dan video yang anda baru saksikan sebentar tadi telah tular di media sosial, dan setakat yang saya saksikan sebentar tadi sudah mendapat lebih 2 juta tontonan di media sosial. Dan bersama kita di WHI pada hari ini ialah ibu kepada Miss Celine, iaitu Puan Teresa Anak Gentin. Hello, hi Puan Teresa. Ya, hello Miss Celine. Hi. Hi. Hello baby. Okey, Miss Lin baru berusia 1 tahun ya? Ya, 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. Okey Puan Teresa, kalau saya boleh bertanya kan, bila awal-awalnya nampak perubahan pada Miss Lin, pada anak? Perubahan? Ya. Dan bila mendapat tahu sebenarnya Miss Lin ini mengidap werewolf syndrome ataupun kalau nama saintifiknya congenital generalized hypertrichosis? Bulan macam 5 macam tu lah dia lahir. Pada usia 5 bulan?
Maksudnya pada awal kelahiran nampak seperti biasa, nampak bayi normal saja? Ya. Ya, sejak dari lahir dia macam ni. Sejak dari lahir lagi. Jadi apa yang dilakukan selepas tu? Lepas tu dia bawa dekat hospital Bintulo sana tu duduk satu bulan. Sebab dia tidak ada lubang hidung. Dia terpaksa dibedah dekat hospital Kuching. 2 minggu saya dekat hospital Kuching hari itu. Puan Teresa, apa kata doktor? Doktor kata apa? Doktor Kuching? Itu Kuching cakap... dia orang cek dia punya hidung, betul bedah. Lepas tu okey sampai sekarang lah. Okey, dan adakah selepas ni ada rawatan-rawatan lain pula yang Miss Lin kena lalui? Ada? Oh, tak ada. Jadi sihat seperti biasa sajalah. Dia sekarang sihat seperti biasa. Bulan 12 dia pergi hospital Kuching lagi. Untuk dia cek dia punya hidung lagi. Puan Teresa, adakah apa-apa antara cabarannya membesarkan Miss Lin ni juga? Dan dengar khabar sekali-sekala Puan Teresa pun ada mencukur bulu di wajahnya juga? Ya, memang saya ada cukur dia punya bulu dekat dia punya mata, takut terkena dia punya mata tu. Ya. Kasih buang dia sikit sejak. Berapa kerap tu Puan Teresa? Lebih 3 kali sudah. Okey, dan bila Puan Teresa bawa Miss Lin keluar kan berjumpa kawan-kawan ataupun beli barang keperluan dan sebagainya, reaksi orang ramai, orang sekeliling bagaimana dan macam mana Puan Teresa sendiri fahamkan orang ramai tentang keadaan yang dilalui oleh Miss Lin? Dia orang tidak tahulah cakap apa-apa. Saya pun tidak kisah. Tentulah terkisah apa orang cakap. Ya. Dan okay, sekarang Miss Lin baru usianya 1 tahun. Kan nanti tak lama lagi akan masuk ke tadika. Tak lama lagi nak masuk ke sekolah. Jadi macam mana itu persediaan persediaannya nanti untuk masa depan Miss Lin? Saya jaga dia macam biasa, macam budak biasa. Saya tidak duli apa orang cakap lah. Ya. Dan adik-beradik yang lain pula macam mana? Ada adik dia yang lain? Menyayangi Miss Lin? Menyayangi adik, dia. Jaga adik baby dia? Dan adakah Miss Lin perlu makan ubat apa-apa? Ada. Tak ada, macam biasa sahajalah. Dalaman sihat seperti biasa. Ada, dia makan ubat. Tapi dia makan makan ubat garam macam tu. Sebab dia kekurangan. Doktor ada cakap tak nanti semakin besar akan semakin berkurangan ataupun akan pulih ataupun doktor cakap di masa depan nanti ada rawatan apa-apa yang boleh dilakukan? Tidak, sebab dia tergantung dengan air garam itu sajalah. Jadi Puan Teresa sebagai seorang ibu, adakah mahu rawat wajah Miss Lin suatu hari nanti seperti biasa ataupun okey saja dengan keadaan seperti ini? Saya okey sajalah dengan keadaan seperti ini. Gitu kuat sekali ya. Dan macam mana setelah berjumpa dengan doktor kan Puan Teresa terus kental, sebab kalau kita lihat ini keadaan yang luar biasa yang jarang sekali berlaku pada siapa-siapa. Macam mana Puan Teresa cari kekuatan tu? Saya tengok, saya pandang dia punya muka. Saya kuatlah. Saya kuat. Dia apa orang cakap. Yang penting anak saya besar. Sekolah lagi. Ada yang berkata-kata ke Puan Teresa? Saya tidak kata apa-apa lah. Saya tidak peduli apa orang cakap. Saya cukup besar ke dia. Di flying kiss ke tu? Baik.
Ya, dan untuk pengetahuan penonton juga, ini merupakan kes yang berlaku satu dalam 1 bilion populasi. Ini kes yang begitu ganjil sekali dan kita harapkan Puan Teresa kuat untuk membesarkan Miss Lin. Kalau kita Miss Lin pun comel je, manja je di situ. Dan adakah dia dah, macam dah pandai cakap-cakap je tu? Ya. Tengok mau main ni mau sudah. Mau main apa tu Miss Lin? Ha? Yalah. Diam. Ha, tak duduk diam. Okey, dia dah penat dah tu duduk depan skrin. Terima kasih banyak-banyak Puan Teresa bersama kami di Wanita Hari ini. Pastinya satu kisah inspirasi seorang ibu yang begitu kental sekali membesarkan Miss Lin. Terima kasih banyak-banyak. Harap kita dapat jumpa ya. Okey. Bye, jaga diri. Terima kasih Puan Teresa. Okey. Dan harapnya kisah yang dikongsikan oleh Puan Teresa sebentar tadi tentang werewolf syndrome yang dihidapi oleh anaknya memberi kita inspirasi dan juga untuk ada kekuatan untuk menjalani hari-hari kita walau apa pun cabaran yang mendatang. Baiklah, selepas ini saya akan bergabung semula dengan Uyaina. Kita berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini di WHI. Wanita Hari Ini, Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Harapnya macam-macam yang telah kami kongsikan bersama dengan anda. Dan ini ada lagi satu yang kami nak war-warkan berkenaan dengan Bulletin FM, yang mana Bulletin FM ingin memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk meluahkan pandangan dan isi hati kepada Kementerian Kerajaan, agensi, VVIP, public figure atau selebriti dalam surat terbuka rakyat. Contoh surat terbuka, surat cadangan dan tambah baik perkhidmatan kerajaan, surat sokongan kepada atlet negara, surat teguran kepada pihak berkuasa tempatan, petition dan lain-lain. Surat anda akan kami bacakan dan kami akan dapatkan maklum balas daripada sesiapa sahaja surat tersebut ditujukan. Hantarkan surat terbuka rakyat anda ke bulletinfm.org. Audio. Jadi apa-apa permasalahan ataupun cadangan yang ingin dikongsikan, boleh terus kongsikan di laman web bulletinfm.audio. Okey, nak tanyalah, siapa dekat sini geng Uyaina? Dan ataupun sedang berfikir-fikir nak bersalin di mana, jadi kena tengok esok Wanita Hari Ini jam 12:30 hari dengan perbincangan tentang bersalin mahal atau murah. Betul tu. Jadi mungkin kepada para ibu khususnya dan juga para bapa yang sedang orang kata membuat planning nak bersalin di hospital yang bagaimana, bajet bagaimana dan sebagainya, pastikan anda tak terlepas topik perbincangan esok. Okey? Baik, untuk hari ini, Uyaina dan Hawa undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita Hari Ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usaha waktu ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung.